Let's go. Kalian-kalian ini bukan lagi wakil provinsi. Kalian wakil Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Jangan macam-macam sama perempuan. Tidur, Bu RT. Bangun. Kalau dikatain kayak gajah, Bu RT langsung melek ya. Sekali lagi lo ngatain gua gajah, gua pitos, lulas. Emang Bu RT ngerasa jadi gajah apa? Nggak tau? Diam, bro! Onde, mande. Udah Faisal aduh di rumahnya Mbak Preti. Aduh, bagaimana nih, ya? Aduh, Mas Karyo juga. Dasar, laki-laki kegatelan. Ya mungkin Bu Sela gak pernah garukin Mas Karyo. Kalau Mas Karyo lagi kegatelan, ya kan? Udah. Deswita, mendingan lu lihat deh tuh. Untuk Randa masih ada di depan apa kagak? Kok Ambo Bu RT, Ambo enggak mau lah. Nih, Mbak Sela saja nih. Kok saya? Mbak Ulas aja, Bu. Aku mau sih, cuma kalau aku tuh deket sama keranda mayat kok aku jadi malu gimana gitu. Udah, buruan cepetan lihat untuk keranda mayat masih ada di depan apa kagak. Aduh, Bu RT, Ambo enggak mau. Enggak mau, Bu RT enggak mau. Aduh, cepet dong. Bu RT enggak mau. Lihat masih ada di depan apa kagak. Suaranya Deswita masih Sela. Iya, Pak RT, bener tuh suara mereka kok. Ayo dong ajak mereka kesini yuk. Kasian kan mereka di luar. Jangan deh, Preti. Nanti mereka malah merusak suasana kita. Mas Karya, udah Faisal. Kan kok tega sih ngeliat istri kalian ketakutan di luar gitu? Kalian tuh ternyata penakut ya. Jujur aja, berarti gak suka sama laki-laki penakut. Monyong. Dan kau juga Faisal, kalau kau nggak bantu istri kalian, biar aku yang keluar saja. Wah, bodat lah gaknya sampai sok berani. Emangnya aku udah berani? Aku juga berani. Emangnya Bang Tigur pikir kamu juga indah berani ya? Ah, udah. Kalau lu pada berani, sekarang lu keluar aja sono. Ya, keluar. Kalau berani katanya. Udah, keluar. Udah, cepetan. Berani. Loh, tapi kok ikut keluar? Berarti istri saya kan belum membutuhkan tenaga saya. Lagian kalau saya keluar, ntar siapa yang nemenin Preti di sini? Emangnya dia Preti berani sendirian di sini tanpa ada yang menemani? Udah. Pindah lah, Ki. Udah lah.
kok setan kerennya sudah tidak ada? Pulang aja, Yuyu. Kasihan Carla. Kalau dia kebangun, pasti dia ketakutan, Yuyu. Iya. Ayo, yuk. Yuyu, pulang. Disita, Cibeles mana? Tuh, di dalam sama Bu RT. Masa Ambo yang punya rumah malah di luar seperti ini, Bang Tigor? Kok bisa begitu, Bang? Tahu tuh Bu RT, dah. Les. Ayo kita pulang, setan kerennya sudah tidak ada. Ya. Alhamdulillah ya, Pak. Bu RT aku duluan ya. Ayo, Bang! Terus bagaimana, Bang? Itu urusan Bu RT. Tuh, Pak RT. Aduh, di dalam rumah Kriti. Sarmini keluar! Ampun, Mak. Ampun. Papa emang ke rumah Kriti, Mak. Tapi Papa gak ngapa-ngapain kok. Untuk sementara waktu, marahnya gue tunda dulu ya. Gue cuma pengen pulang nih, mumpung tuh keranda udah kagak ada. Katanya marahnya ditunda. Kok pakai ditarik begini, Seh? Diam lu! Gimana sih, Mak? Gue masih heran ya, kok bisa sih tuh keranda mayat ada depan rumah gue? Duh, saya makin gak betah aja tinggal di komplek ini. Kemarin dulu ada setan pocong, terus kolor ijo. Masa sekarang ada keranda mayat segala sih? Nyak, sama tante-tante yang lain pernah dengar gak tentang keranda terbang yang suka nyari tumbal? Kok bicaranya begitu sih? Adalah Mbak Lila, mana ada keranda bisa terbang? Emangnya dia punya sayap apa? Emangnya burung? Beneran tulas, masa iya bohong? Kayak gitu tuh pernah ada keranda terbang yang suka nyari tumbal. Lah terus, yang semalam kita lihat itu keranda terbang yang lagi nyari tumbal? Mungkin juga Bu RT, dia mau ngambil Bu RT. Mendingan Bu RT pasrah aja dimakan sama keranda itu. Jadi keranda itu kekenyangan, jadi gak jadi makan kita ya. Woi, lu pikir gua apa sih? Ayo Bu RT, kalau keranda itu indah mau makan Bu RT, mereka mau makan siapa lagi? Yang bisa bikin kenyang dia kan cuma Bu RT yo. Lu pada ini udah kayak berani sama gua sekarang ya? Sekarang juga pergi! Semuanya pergi dari depan gue. Alah, Sensei. Makan sama keranda aja kok galaknya masih ada. Pergi! Pergi! Gue bilang aja. Nyak, Nyak takut ya dimakan sama keranda terbang? Lila! Lila, lu jangan pergi dong, Lila! Lila, tungguin gue! Gue takut, Lila! Komplek ini selalu aja ada masalah. Kayaknya nggak seru kalau sehari aja nggak ada masalah. Makanya mau saya tambah seru dan heboh masalah di komplek ini. Woi, kita semua heboh. Tak kirain masih ada Bu RT di sini. Taunya Kidahus. Maaf ya Kidahus. Aku maksudnya tadi mau ngagetin Bu RT, tapi malah bikin kaget Kidahus. Bawalah sih, bikin saya jantungan aja. Ya maaf Kidahus, jangan marah gitu. Mukanya jadi tambah jelek tuh. Tuh, pipinya. Senyum. Hari ini aku akhirnya gak kerja gara-gara keranda mayat itu. Kata istriku si Wele sayang, keranda itu mungkin keranda terbang yang mau nyari tumbal. Kalau begitu, berarti keranda mayat itu mau makan keluarganya Pak RT. Buktinya keranda mayat itu berada di depan rumah Pak RT, ya kan? Iya ya. Betul kali itu, Sal. Kenapa Pak RT? Kok lemas banget? Yalah, gue lemas banget dah. Semalaman gue suruh ronda di rumah. Sama ambu juga Pak RT.
gara-gara keranda mayat itu. Kita jadi kayak tidak usah aja ngeronda. Mudah-mudahan keranda mayat itu setannya cepet-cepet makan keluarganya Pak RT supaya kita tenang. Lu ngomong apaan ya? Hah? Lu nyumpain gua sama keluarga gua mati, ah? Enggak, nggak ngomong begitu. Sabar Pak RT. Apa yang dibilang Mas Karyo mungkin maksudnya adalah kenapa keranda mayat itu berada di depan rumahnya Pak RT? Mana gua tahu tuh keranda ada di depan rumah gue. Lu tanya aja sendiri sama tuh keranda. Ya mungkin maksudnya mereka mau menjadikan Pak RT sama keluarga Pak RT sebagai tumbal. Apalagi kan Pak RT punya istri yang bisa mengenyangkan setan keranda itu, ya kan? Kurang ajar lu pada ya. Lu tuh pada bakal gua masukin ke dalam keranda. Bang, abang ngerasa nggak komplek kita makin lama makin serem, Bang? Iya, abang juga merasa begitu, Las. Berarti kita jadi pindah rumah baru kan, Bang? Hah? Pindah rumah? Kapan abang janji pindah rumah sama kewele sayang? Kapan? Tadi kan Bang Tikor bilang kalau ngerasa kalau komplek kita ini makin lama makin serem. Hah? Berarti kan kita jadi pindah rumah, Bang. Terus pindahnya kemana, Las? Hah? Ke pohon? Lah jalan Bang Tikor ya ke rumah baru dong. Masa ke kebun binatang? Kalau Bang Tikor mah enak. Nanti ketemu sama saudara-saudaranya Bang Tikor. Nah aku gimana? Mohon ini. Bah, enak saja kok nih kalau ngomong. Memangnya abang ini orang hutan apa? Kan beda-beda dikit, Pak. Ya. Beda-beda. Pindah rumah, enggak? Kalau ngomong enggak ada. Bang. Tak sama sekali. Hah? Tanya. Bang. Sudahlah, udah. Pokoknya Dinda indah mau tahu. Dinda mau pindah dari sini, dah. Dinda, kalau kita pindah dari sini berarti kita harus beli rumah baru dong, Dinda. Duitnya dari mana? Udah jual saja laptop udah, terus udah jual saja rumah ini. Beres kan udah? Janganlah, Dinda. Laptop itu sangat berarti untuk Ambo, Dinda. Lagi pula Ambo indah mau jual rumah ini sembarangan. Kalau udah indah mau, udah harus mau jadi tumbal keranda mayat itu. Mau dah? Ya, maulah, Dinda. Kalau suruh nemenin Preti baru Ambo mau. Lagi-lagi Preti, hah? Lagi-lagi Preti. Dinda lempar saja laptop udah ke rumahnya Mbak Preti. Maaf, Dinda. Ambo indah sengaja, Dinda. Maaf, Dinda. Sekarang juga udah harus lompat kelinci, bolak-balik 100 kali. Aduh, tapi Dinda... 200 kali! Dinda? 300 kali! Iya. Dinda. Dinda. 1000 kali pun Ambo rela, Dinda. Yo. Terus. Terus. Aduh, Bang. Gua takut, Bang. Semua orang bilang, Bang, katanya untuk keranda mayat, Bang, mau minta tumbal sama kita, Bang. Aduh, gua takut banget deh, Bang. Barunya berarti itu setan taunya mana yang bikin kenyang, mana yang kagak. Kita mesti gimana dong, Ma? Masa kita mesti pindah rumah, Ma? Ah, iya, Bang. Udah itu benar. Iya, Bang, ya. Gua juga mau begitu, Bang. Kita pindah aja dari sini, ya, Bang. Bebe, kalau begitu, Bang, jelas setuju. Nanti kalau kita pindah rumah, Bebe cari anak kolam renangnya, ya. Enak aja lu ngomong. Kalau kita pindah dari sini, terus dibawa gue mau dikemanain. Udah warga asli sini, terus menjabat sebagai RT. Mau cabut cuma gara-gara keranda mayat doang. Oh, jadi lu mau jadi tumbal itu keranda mayat, ya? Yeah. Hah? Pokoknya gua kagak mau tahu ya, Bang. Kita kudu pindah dari sini. Betulnya. Kalau Bapak kagak mau pindah juga, itu berarti Bapak kagak mau berpisah sama Tante Preti. Kalau bukan gitu tuh, Sar. Kalau bukan gitu apa? Awas tuh, Sar. Kasian ya, Nyak ya, ditumbalin bakal setan keranda biar Babe bisa deketan sama Tante Preti tuh. Punya. Apa? Aduh, kalau Nyak makin galak ya, nanti setan kerandanya makin lahap makannya. Wow, begitu, makin keras. Ayo. Aduh. Aduh.
Tapi katanya orang-orang di komplek ini udah mau pindah. Soalnya kompleknya sering didatengin hantu. Kala, kamu dengar dari siapa itu semua? Terus kalau orang-orang di komplek ini pada pindah, komplek kita jadi sepi dong, ah. Kak Aryo, ya masuk akal lah kalau orang-orang pengen pindah dari komplek kita ini. Kan lu tahu sendiri kalau komplek kita ini gak aman. Ya deh, aku tahu. Terus maksudnya kamu mau ikut tuntutan pindah gitu? Ya jelas dong yo, gua mau kita pindah karena gua gak mau jadi tumbal setan keranda itu atau setan-setan yang lain yang bakal datang ke komplek kita ini. Ya Mi, biar Papi juga gak bisa gangguin Tante Preti terus. Karyo, maksud anak lu itu biar lu gak gangguin si Preti terus. Karyo. Gimana ya, istriku minta pindah rumah gara-gara keranda misterius itu. Istri Ambo juga sama Mas Karyo. Padahal Ambo sudah tidak ada uang untuk beli rumah baru. Ya gimana mau pindah lah, uang itu aja belum lunas. Istriku juga ngomong angdi sama aku. Aku gak mau pindah rumah, aku malah disuruh pindah ke kebun binatang. Pas banget emang gorila sama juga nanti. Kalau gue harus mikir-mikir dulu nih, ninggalin ini komplek. Apalagi kalau harus ninggalin Betty. Ya, pasti lu pakai. Tahu lah pasti. Sore, Bapak. Sore. Bapak, berarti dengar-dengar ada keranda misterius ya? Terus Bapak baru mau pindah gara-gara keranda itu? Ya, berarti Betty sendirian dong. Rendam peniti di dalam wadah. Artinya udah? Demi Mbak Preti, Ambo ini akan pindah. Dek Preti, Abang gak jadi pindah kok. Abang siap ngebantuin Dek Preti dari serangan hantu-hantu itu. Apalagi hantu Kiranda. Aku juga gak bakal ninggalin Dek Preti kok, promise. Dek Preti, saya ini ketua RT di sini. Jadi kalau ada apa-apa Dek Preti, bilang aja langsung sama saya. Saya kan warga asli di sini. Saya kagak bakalan pindah dari sini. Iya, apalagi sebentar jadi santapan setan hantu Kiranda ini. Bukan aja santapan, tapi juga penghuninya. Udah tua, masih aja doyan perempuan. Makasih ya, perhatian, banget sama kamu. Iya, deh, kalau gitu berarti permisi dulu ya. Iya, mari. Kerandanya di depan rumah Bang Tikor loh, kok bisa ya? Iya yuk, mungkin hantu kerandanya nggak jadi makan Bu RT, takut kekenyangan. Oh, kamu jangan bercanda, tadi aku jadi takut deh. Kalau nanti hantu keranda itu milih kita sebagai tumbalnya, mau sampean. Cici, Papi sama Mami lagi ngapain tuh? Jangan keras-keras, nanti hantu kerandanya kesini loh. Hah? Hantu keranda? Aduh, udah. Kok keranda mayat itu sekarang ada di depan rumahnya Bang Tigor, dah. Aduh, dah. Setelah itu, keranda itu pasti ada di depan rumah kita, dah. Aduh. Dinda, Ambu juga tidak rela dimakan hantu keranda itu, Dinda. Aduh, bagaimana Ambu bisa menjangin Mbak Preti, ya? Aduh.
Udah keluar. Udah sekarang keluar. Ayo, ayo keluar. Enggak mau Dinda, takut Dinda. Kamu takut Dinda. Maafkan Dinda. Bukan maksud kamu bicara seperti itu Dinda. Sumpah Dinda. Ayo udah keluar. Dinda enggak mau tahu. Udah harus keluar. Ayo. Udah keluar. Maaf, maaf, maaf Dinda. Keluar. Ibu Dinda, tolong maafkan Ambo Dinda. Ambo janji Dinda akan ngomongin Preti lagi, Dinda. Ah, itu apa? Aduh, maksud Ambo. Ambo takut, Dinda. Ambo jangan disuruh keluar, Dinda. Memangnya Dinda berani tinggal di sini sendirian? Udah, jangan pergi lah, dah. Dinda juga takut. Ah, Dinda, tadi Dinda sudah mengusir Ambo. Ambo harus pergi. Ah, udah jangan pergi lah. Ah. Aduh. Dinda. Aduh. Kalau Dinda menyuruh Ambo pergi dari sini, Ambo tidak akan pergi kok, Dinda. Tapi itu di luar. Itu apa? Karena mayatnya sudah ada di depan rumah kita, Dinda. Apa dah? Oh, di mana? Dinda? Kamu pingsan sih, Dinda? Kalau begitu, kamu juga harus ikut pingsan deh. Tukar istri kamu pingsan deh. Bang, untuk keranda kan tadi adanya depan rumah si Tigor, Bang. Kok sekarang bisa ada di depan rumah si Faisal, Bang? Nya mestinya bersyukurnya. Tentu setan gak jadi makan nyak. Coba kalau jadi makan nyak, bisa muntah-muntah kekenyangan dia. Oh, lu jangan mulai lagi ya. Hah? Lu mau jatah duit pulsa lu gue hilangin sebulan? Hah? Nyerah-nyerahnya, semua nyerah. Mah, tapi mah, keranda itu kok bisa pindah-pindah begitu ya? Maksudnya apa coba? Masa kalau cuma tumbal aja? Pakai milih-milih segala sih. Gue juga kagak tahu dah, Bang. Apa itu keranda kagak tahu ya? Kalau si Faisal itu pelit setengah mati. Bisa makan apa dia dari si Faisal sama si Desmita yang pedit-merkedit begitu? Nya sama Babe tuh gak boleh ngomong kayak begitu. Nya dan Babe mau, itu setan keranda balik lagi kemari. Ya kagak dong, Lila. Gua sih maunya ya, entu setan tuh makan si Preti. Ah, biar komplek ini bisa tenang. Mama, Preti dong, Mama. Apa, jadi lu maunya tuh setan makan gue, iya? Yeah. Hah? Lu lebih belain si Preti daripada gue, iya? Yeah. Bener-bener ya, Bang? Lu keterlaluan ya, Bang, Mama. Bapak sekarang, Mak, mau dihukum suruh bersihin kamar mandi juga kagak apa-apa, Mak. Bapak bersihin sekarang, Mak. Nyak, Lila bantuin Bapak dulu ya. Ntar di sini, karena datang. Bang, gue bantuin deh, Bang. Bersihin kamar mandinya, Bang. Aduh, tinggal rumah kita loh yang belum didatangin sama hantu keranda itu. Gimana ya, Dek? Iya, nggak tahu, yo. Pokoknya gue nggak rela kalau hantu itu makan gue dan Carla. Kalau makan papi gimana dong, Mi? Ya, terserah. Kalau hantunya doyan sih nggak apa-apa. Kok ngomongnya gitu, Dek? Terus kalau aku dimakan sama hantu keranda itu, siapa yang nyari duit? Ya, Mi. Siapa yang nyari duit, dong? Tenang aja, sayang. Mami kan bisa nikah lagi sama Loh? Yang kaya dan yang ganteng. Pasti gak ada tuh yang menolak Mami. Dek, istighfar kamu ngomong begitu, Dek. Aku ini suami kamu, Dek. Di depan anak sendiri kok ngomongnya kayak begitu gak bagus, toh. Istighfar, Dek. Mendingan kamu aja sana yang dimakan sama hantu keranda. Biar aku bisa cari yang lain aja. Karya! Karya! Coba lu ngomong sekali lagi. Ngomong! Makanya jangan ngomong sembarangan. Gitu aja ngambek kamu. Cemburu ya? Cemburu kan? Mami itu bukan cemburu. Mami itu nahan papi pergi. Takut papi tinggal. Ntar setannya itu datang sini, Pi. Gimana dong? Ih, serem kan? Kita tunggu kan. Babi selimut enggak? Aduh, babi dikit. Aku enggak kuat. Aduh. Babi dikit.
Bang Tigor. Bang. Eh, bangun Bang, jangan keenakan. Apa-apaan kau ini, Las? Hah? Mencirim abang saja, kuda emang abang bunga. Tapi Bang Tigor nggak mau bangun-bangun. Eh, Wela sayang, kau kan tahu sendiri, abang lagi pingsan. Mestinya kau bikin abang lapis buatan lah. Pakai mulut gitu. Kalau aku nggak mau. Orang aku tahu Bang Tigor dari kemarin belum gosok gigi. Nanti aku kena flu babi lagi. Sembarangan. Memangnya abang kena flu babi. Itu kok di depan rumah kita kok ada keranda mayat, Bang. Jangan-jangan setan kerandanya mau makan Bang Tigor. Iya, Wela sayang. Makanya abang kaget. Lihat keranda mayat itu datang lagi dia. Bang. Sekarang kerandanya pindah ke depan rumahnya Bu Sela. Hah? Syukurlah kalau begitu, Wela sayang. Eh, biarin aja setan keranda itu makan si monyong jelek itu, Las. Ya belum tentu mau makan Mas Karyo. Hah? Siapa tahu dia masih milih-milih. Buktinya ke Bu RT enggak jadi. Ke Bu Deswita enggak jadi. Iya, ya? Ke kita enggak jadi. Ke Mas Karyo belum tentu jadi, Bang. Terus setan kerandanya itu mau sama siapa dong, Las? Lah talah, Bang. Hah? Mungkin Mbak Preti. Hah? Aduh, Las. Aduh, kenapa kok ini? Apa-apa sih gue ditarik aja? Mbak Preti ya. Jadi mau ninggalin aku sama Ipam di sini biar dimakan sama setan keranda. Aduh, Wela sayang, bukan begitu, tapi abang anu Bu RT, saya sih udah pasti pindah rumah dari kompleks ini. Soalnya saya enggak mau stres tiap malam karena digangguin sama setan keranda itu. Tuh. Aku juga udah bilang sama Bang Tigor, Bu Sela. Jadi Mbak Ulas pindah juga ya? Kayaknya sih enggak, Bu Deswita. Eh? Soalnya terakhir aku lihat tuh keranda mayatnya tuh ada di depan rumahnya Bu Sela. Jadi aku udah enggak ngerasa terancam ya. Apa? Ada di depan rumah saya, Mbak? Ya. Iya, Mbak Sela. Ambo juga lihat. Sepertinya sih setan itu marah sama Mbak Sela. Soalnya Mbak Sela suka teriak-teriak terus. Yo, yo. Terus Bu RT gimana? Bu RT juga suka teriak-teriak. Mana Bu RT kan badannya gendut. Pasti tuh setan kenyang kalau makan Bu RT. Kalau ngomong jangan sembarangan, Sela ya. Keranda entu juga pasti milih orang yang tepat tuh bakal diajak terbang. Yang paling pantas sih kayaknya emang cuma lu, Sel. Ih, Bu RT kok ngomongnya kayak gitu sih, Bu? Bikin saya tambah takut aja. Pokoknya saya mesti pindah rumah, titik! Gida! Lu mau pindah-pindah aja sono. Kagak bakalan ada yang ngangenin lu. Biarin aja. Biarin kalian nanti dimakan sama hantu itu. Mbak Sela, nanti kalau sudah pindah rumah, Ambo numpang dulu yo. Sampai udah Faisal punya uang untuk beli rumah baru yo. Kalau menurutku sih, suami-suami kita tuh gak bakalan mau diajak pindah rumah. Soalnya mereka tuh masih berat sama Mbak Preti. Preti kan? Gua dulu. Ini rumah gua, kok keluar duluan. Keranda mayat bikin resah. Walah, sampai itu gimana sih? Masih aja pantun, uang suasana kayak begini juga, ah. Iya, Polisa, kenapa sih nggak buang kebiasaan pantun kau itu, Sal? Hah? Lagian siapa yang lagi berpantun? Hah? Yang Ambo bilang itu kan memang betul, keranda mayat itu bikin resah. Iya, kau monyong, main nyamber aja sih. Sampai juga sama, Kodat. Sampai juga nyamber aja. Udah. Lagian lu juga sih, Sal. Ngomongnya jangan pakai logat pantun dong. Ya habis mau gimana lagi, Pak RT? Ambo ini bingung dan resah. Istri Ambo mau pindah rumah. Sementara Ambo ini gak ada uang untuk beli rumah baru. Sal. Kita ini semua senasib, Sal. Si Karyo, Tigor juga sama. Iya, Pak RT. Betul. Kita ini kan sama-sama gak mau ninggalin si Preti, kan? Iya, kan? Iya. Juga benar tuh. Preti. Sarmili. Iya, Ma. Sekarang juga lu bersihin bak mandi. Lu isi tuh bak pakai air
sampai penuh, terus lu berendam di situ selama 1 jam. Aduh, apa lagi banget. Sama. Ya, ya. Udah. Sekarang juga udah pulang. Terus masak jadinya, ayo. Yuk, hari lagi. Lu juga pulang sekarang juga. Terus langsung pijitin badan gue. Udah pegal banget nih. Iya, tapi kan aku itu dia. Gak pakai protes, Karyo! Ya. Berarti perhati apa tadi? Udah, gak ngomong apa-apa. Ya, sayang. Maafin abang ya. Bang Tiko sekarang jagain Ipan deh. Hah? Kalau bisa sekaligus susuin. Alah, Mak! Susuin, Las! Iya! Nyalanya babe, udah tua masih aja pada berantem. Udah didatengin no sama keranda, bukannya pada insap, malah makin tua makin menjadi. Hah? Yang kudunya insap tuh nih babe lu, ha? Kagak ada berhenti-berhentinya no godain tuh jadi ikan asin. Lu pikir gua bisa dimain-mainin apa? Papa cuma bercanda kok, Ma. Yelah, lagian di hati Papa, Ma. Yang memeluk hati Papa itu cuma Mama. Gombal! Ya iyalah, gombal. Yang meluk hatinya babe cuma nyak. Orangnya hatinya babe cuma seemprit. Dipeluk sama engkongnya emprit. Heh! Dasar ya, ngomong apa lu? Dasar anak kurang ajar lu sih. Apa ya? Lanjut. Papa. Papa juga, kabur juga. Sarmi! Sarmi! Kurang ajar, benar tuh laki kita pada ya. Udah tahu salah, bukan diterima hukuman malah kabur. Ambo udah terima suami Ambo terus-terusan menggoda Mbak Preti. Saya juga gak rela kali Mbak Desita, biar kata Mas Karyo itu mulutnya monyong, tapi dia itu papihnya Carla. Harus saya lindungi. Kalau gitu kita harus selamatin suami-suami kita dari cengkaranya Mbak Preti. Tante-tante-nya, kenapa sih nyalain Tante Preti mulu? Ih, Tante Preti tuh gak salah tahu. Yang salah tuh cowok-cowoknya aja. Pada sok kegantengan di depan Tante Preti. Itu kalau saya kecampur ya. Ini urusan orang tua. Ya makanya nyak, berhubung nyak sama tante-tante udah pada tua, harus bisa ngebedain dong, mana yang keganjenan, mana yang enggak. Untung laptop Ambo sudah Ambo sembunyikan, jadi Ambo bisa kabur juga. Ya. Kenapa sih lu kayak orang ayam aja lu? Woi. Tahu tuh. Monyong, kenapa kok ini kayak ketelan kadal? Kerja mayat. Kena lu pada ya? Itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu kelihatannya pada mesra ya. Gitu dong, jangan pada berantem terus. Dewas, kemana aja lo? Dicariin kagak pernah ada. Lo tahu kagak ya? Di komplek ini lagi kedatangan keranda pencari tumbal. Kalau kau gak percaya, lihat di belakang. Tawa lagi. Ompong, kenapa kau senyum-senyum kayak gitu, ha? Ini pasti kerjaan lu ya? Yeah. Bapak-bapak, ibu-ibu, selama ini bapak-bapak dan ibu-ibu sudah salah paham. Keranda ini bukan keranda pencari tumbal, tapi punyanya masjid kompleks sebelah. Yang masjidnya lagi direnovasi. Ini sekarang mau dibawa. Ayo deh, permisi. Iya, ambil. Pertanda. Komplek aja. Apa sih ini? Gor, mendingan lu bantuin, Gor. Lewat aja. Ih, selamat. Awas, dia lewat ke mana RT lu. Itu yang bawa tuh harusnya. Biar anak muda aja, anak muda. Jauh. Semuanya terima kasih ya, udah mau ditipin keranda ini. Permisi. Yuk. Bawa deh. Jalan ya.
sampeannya gimana sih? Bo yang ngomong sama kita-kita kalau keranda itu keranda titipan masjid. Tahu nih Kidaus, bikin kita takut saja. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu kok pada takut sama keranda? Nanti juga kalau kita mati, kan diantar ke kuburannya pakai keranda. Makanya banyak-banyak ibadah atuh. Selamat siang, Mbak Bapak. Selamat siang. Berarti keranda itu bukan keranda setan loh. Iya, dia berarti biasa takut ya. Kalau Mbak Preti masih takut, Ambo siap untuk menemani Bapak. Apalagi saya kagak bakalan pindah dari komplek ini. Saya akan selalu di sini bersama. Iya. Maaf ya, Mbak Bapak. Aduh, permisi nih. Saya juga nggak mau ikutan. Come on! Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.